Welcome back to my channel YouTube. Oke, jadi pada kesempatan kali ini Ferdinand akan melanjutkan part 2 kemarin itu karena video karena fileku udah penuh jadi nggak bisa menyimpan sehingga otomatis stop memperingatkan aku buat membuang video-video itu dan aku sudah siap menghapus file video dan gambar. Oke. Okay. Ini sudah aku hapus dari hari ini ya. Oke, okay. Kemarin semalam itu aku rencananya pengen upload tuh ke YouTube tapi karena editnya itu lama ya udah. Diska gembul. Guys. Ini part 2 ya. Sip, kita lanjutkan level 5. Get survival card. Sip. Oke. Okay. Ini. Oke. Mana lagi nih? Kita jangan anggap ini nggak pakai move ya. Kita anggap aja pakai move. Soalnya kita itu selalu nggak menyadari. Menyadari kalau move-nya itu udah mau habis gitu. Enggak ada. Mungkin halo. Oke. Eh, Rizka. Yeah. Sebaiknya tadi situ. Oh iya kan nggak bisa. Yang mana? Waduh. Ini. Setelah itu apa lagi ya? Astaga, belum apa-apa loh. Ini Sarah. Siap. Sebaiknya ada si bom itu loh, bom. Jadi kerasa enak gitu. Sikit lagi. Satu kali lagi pasti fail. Apa yang aku bilang? Fail. Menyerah. Main lagi. Dan saya mendapatkan iklan. Sip, next level. Bukan, kan masih kalah tadi. Siap, kids. Bisa nggak developer ini bisa ditusikit? Di sedikit renovasi. Oke. Move-nya itu segitu, jadi kita langsung cepat kalah begitu. Masalahnya, bro. Oke. Siap. Ini aku pakai HP orang nih, HP mama. Sorry guys, kelepasan. Terus yang mana lagi? Oke, yang di sini. Ya, ke sini. Aduh, lama-lama segini terus bahaya loh. Mana wajah mereka kecil lagi jadi susah. Bisa juga begitu. Aduh, salah. Ih, dapat. Asik. Itu Rizka. Ke sini. Berhasil.
level complete. Okay. Dan saya mendapatkan iklan. Okay, kita next level. Dan saya mendapatkan iklan. Padahal kemarin itu ya ampun. Okay, guys, next play. Collect all blocks. Oh, ini seperti jelly bean. Ini seperti Candy Crush memang. Ini apa kan, kotak-kotak ya kan. Kalau di Candy Crush itu mah jelly bro. Ini mudah sekali. Jadi kemana lagi? Kesini. Wow. Bukan. Ini masih aman lah, belum ada kekalahan. Ini part 1 sampai part 3 ya guys. Okay. Setelah itu saya akan mereview es batu gembul. Oke. Berhasil. Sebentar guys, aku matiin wifi boy. Astaga. Nah kan tahu rasa kau. Makanya jangan tunjuk-tunjuk iklan mulu. Astaga. Oh, itu cuma ngeprank doang. Oh, dasar. Lagi clock collect up. Sekarang tambah lagi karakternya yaitu si Sukri. Ya ampun. Ada yang tahu enggak sih kenapa modusnya apa modusnya si Sukri itu apa jadi bisa kayak gitu? Tadi pas aku tengok di episode di video itu, aku tengok kayaknya si Sukri itu enggak sekolah deh. Enggak sekolah. Soalnya terlihat pagi-pagi begitu yang si apa Rizka itu apa pusing. Jadi kan si Gembul itu kan apa bantu si Sukri. Bantu Sukri Rizka ya kan. Bantu si Rizka mau ngatuin jalan. Tapi sayangnya dia enggak tahu, jadi dia asal-asalan aja tuh. Nah, akhirnya mereka tanpa enggak sengaja mereka ketemu rumah Sukri. Jadi mereka malah ditantang itu apa sama apa tuh namanya mereka itu lari dari si rumahnya si Sukri. Jadi kan itulah ceritanya kan. Kalau ada yang tahu nggak sih modusnya Sukri jadi itu gimana? Tolong balas di komentar, oke? Sedikit lagi nih guys. Yep. Okay. Ini ada ya guys, ini ada. Ada Sukri, pingsan. Kalau menurut abang itu Tony lah. Kalau menurut abang. Itu rambut pingsan tuh. Bisa minggir. Maaf guys, tunggu ya. Ini adek tuh guys, yang laki-laki. Oke. Kita lanjut. Yang mana lagi sih? Aduh, gimana sih? Oh ya, si Sukri. Okay. What's wrong this game? Aduh, udah pernah main apa tuh? Main game Rizka dan si Gembul. Sama